Allah, assalamualaikum. Gak ketemu terus akan ngegangguin orang-orang sini. Nah, gini aja, aku tukar boneka kamu biar kamu ada mainan, cuman dengan satu syarat, kalau kamu ketemu aku lagi jangan kamu ganggu-ganggu orang-orang sini. Batu belakang ini adalah salah satu ikon juga di Babakan Siliwangi ini. Ini Tiwana Wijaya sedang berinteraksi dengan seluruh makhluk astral yang ada di Babakan Siliwangi ini, dan nanti akan disampaikan lewat mediator kita. Penguasa. Penguasa. Jangan kosong, fokus besar. Karena ini kalau dibuka begini, ini banyak yang mau masuk terus. Jadi sangkut pautkannya dengan hal-hal seperti itu. Batu, cukup rasanya. Sudah. Karena ini mau masuk terus pemirsa. Iya. Yang ditakutkan hal lain yang tidak diharapkan terjadi. Padahal si Uci sudah tidak ada. Oke, sahabat metafisika, sekarang kita sudah berjalan lebih jauh ke arah lebih dalam. Sekarang kita sudah berada di satu yang menuju lembah ke sebelah sana. Ini kita akan menggunakan mediator di sini ya untuk berinteraksi. Memang di sini suasananya lebih mencekam lagi ya. Memang saya pun merasa hal seperti itu. Nanti kita akan dibantu oleh salah satu mediator yang sudah kita persiapkan ya, Ki. Kita langsung saja panggil beliau, silakan. Jadi gini dulu, tadi saya mau cerita gini. Jadi setelah kita menelusuri lebih dalam dan lumayan juga tracknya sudah berjalan. Dan banyak nih teman-teman mediator yang udah mulai mau merasa, komunikasi, yeah. Cuman ini kenapa kita pilih mediator ini, karena nih dia dari tadi sudah merasa bahwa dia ada suatu hal yang lain. Okay. Ini kita langsung panggil aja mediator kita, silakan Willy untuk bergabung di sini. Dia merasa sudah merasakan dari tadi ada hal-hal yang gimana relax. Nih, kamu mau cerita apa dulu? Kamu apa yang mau dirasakan? Dari awal juga aku udah biasa ngerasa mukanya kecapean loh pemirsa. Nggak berapa kilo loh ya, nggak berapa meter ya. Karena dari tadi pun dia merasa berdebar, sangat gemeter banget. Karena dia pun bisa merasakan hal-hal yang memang ada hal yang berbeda. Yeah. Nah, makanya kita meminta bantuan dia untuk menjadi mediator kita, berkomunikasi hal apa sih yang bisa dia badan dia tangkap, ya. Gitu. Kamu teringat apa sih? Biarin kalau berkedut, biarin.
Halo, assalamualaikum. Halo, dengan siapa? Siapa nama kamu? Dia menyebut boneka, boneka, boneka. Apa memang ini yang sering menjadi apa viral cerita masyarakat bahwa memang ada anak yang ditabrak itu, yang mencari boneka tersebut? Apakah ini kamu? Jadi memang saya lihat ini kadang makhluk ini berubah-ubah bentuk juga. Oh iya, iya. Halo, bisa diceritakan ada yang akan disampaikan oleh kamu? Oke, memang. Oh, kamu mau mainan gitu ya? Dia ingin diganti, mainannya diganti ada ya? Ada apa sih tentang boneka kamu? Kenapa? Apa, kenapa? Dia bilang ini punya saya, boneka itu punya saya. Tapi gini, kalau kenapa sih kamu bisa ganggu orang gitu? Hah? Ada, dia bilang ada yang ambil boneka dia. Oh. Bilang ada yang ambil bonekanya. Sampai ketemu nggak bonekanya? Sudah ketemu. Kamu memang akan terus mencari sampai kamu ngejailin anak orang-orang lain gitu, sampai boneka kamu ketemu gitu. Nggak akan kamu lepas tuh kalau nggak ketemu, terus akan ngegangguin orang-orang sini. Gini aja, aku tukar boneka kamu biar kamu ada mainan, cuman dengan satu syarat, kalau kamu ketemu aku lagi jangan kamu ganggu-ganggu orang-orang sini. Ya udah, gini, nggak ada bonekanya, kita nggak bawa boneka nih. Kamu cobain ini dulu ya. Kamu mau apa? Aku ada permen nih, kamu mau suka permen gak? Permen, suka permen. Hah? Suka, karena dia mungkin anak kecil, ya candy dia suka. Coba nih ada permen ya. Sosok ibu, nih boleh kamu makan. Kita balikin lagi dia aja kayaknya, yeah. Karena memang saya rasa auranya semakin kuat, yeah. Saya takut dia tidak bisa balik lagi nantinya. Enggak. Udah, kamu pulang ya. Prilly. Ya ampun. Apaan ini? Superman. Tadi apa yang ngerasain? Coba mulai explore. Kotor. Dia kebiasaan tau. Di setiap segmen dia tuh kebiasaan. Diam, gak mau ngeberani cerita. Coba di explore barusan apa yang dia rasa. Dari awal juga aku udah kayak kemarin-kemarin. Enggak, kebiasaan gini. Ki, badan saya nggak enak. Begitu loh, gitu loh. Dari tadi tuh saya denger. Cuman signalnya dia kirim terus gitu loh. Maksudnya, jadi misalkan masuk gaib nih, mau komunikasi sama dia. Jadi dia open terus gitu. Dia sudut. Tapi dia cuman, ki badan gue nggak enak. Kayak gitu loh. Emang beneran berasa. Karena apalagi di tempat ini kan memang suasananya banyak sekali mengkastal. Jadi rasa semua pun juga terasa terganggu ya dengan kedatangan kita mungkin. Terus kita pun menjadi suasananya apa ya, auranya ke kita tuh semakin kuat gitu ya. Jadi apa yang terasa? Panas ya. Tadi juga mual-mual terus. Sempat ngomong juga ke Aki, minta batasin, tapi tetap aja dia audio koneksi. Tapi barusan yang masuk itu adalah seorang sosok anak kecil yang memang dia bilang minta boneka, atau mungkin juga tadi ada sama tuanya sama yang jadi gini. Jadi gangguin sama anak. Betul. Kecil. Jadi gini, sebenarnya anak ini wujudnya beda-beda. Setelah wujudnya beda-beda itu, anak kecil ini sebenarnya dia itu gak suka sekali sama orang atau manusia yang istilahnya dia benci lah sama. Kan ada ya orang punya dua jenis lah istilahnya, bisa kita bedain. Biasanya ada yang suka sama anak kecil, ada yang gak suka. Nah biasanya kata dia ini,
dia ini gak suka banget nih kalau ada orang atau manusia yang gak suka sama anak kecil. Okay. Cuma kadang memang dia ini apa ya, sosok arwah penasaran yang memang kadang berubah berwujud dan istilahnya meminta boneka yang itu loh. Kayak gitu. Kayak mungkin maksudnya juga saya merasakan bahwa memang si anak ini datangnya dari sana, dari sebelah situ. Auranya pun sangat. Cuman dari awal Prilly datang, Prilly di pertengahan jalan yang tadi kita di jembatan, kayak nggak enak nih. Ya udah gitu, udah kita tutup terus dia tapi tetap masih. Iya, berusaha untuk memasuki apa yang mau diatur gitu ya. Nah kamu apa lagi selain itu? Dia juga bau. Bau ya. Makanya sempat mual mungkin ya. Nah, emang mungkin bisa aja dari makhluk astral lain. Iya kayaknya. Merinding tuh sampai sekarang. Oke. Okay. Baik pemirsa. Masih merinding. Iya, lihat. Ya, enggak apa-apa lah ya. Nanti kita dinetralisir. Pemirsa. Nanti kita kasihan si Prilly-nya, ya. Nanti kita coba recovery lagi. Iya. Kita nanti akan ada mediator satu lagi. Yeah. Ya. Untuk kita menjaga tempat lain. Oke. Okay. Terima kasih Prilly. Terima kasih banyak. Oke, pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kita. Kita akan masih tetap melusuri jalan ini. Terima kasih. Pemirsa, ini adalah tempat terakhir kita di mana di batu belakang ini adalah salah satu ikon juga di Babakan Siliwangi ini, yang memang konon katanya masyarakat bilang bahwa batu ini berada di sini bukan semata-mata biasa, tapi batu ini adalah batu yang dikawinkan. Entah seperti apa ceritanya, nanti kita akan mencoba berinteraksi lagi lewat mediator kita. Nanti akan ada Arif yang bahkan bergabung di sini bersama kita. Ini Tia Maujaya sedang berinteraksi dengan seluruh makhluk astral yang ada di Babakan Siliwangi ini, dan nanti akan disampaikan lewat mediator kita. Bagaimana nih kalau aku menemukan Nadia? Iya. Suasananya seperti apa sekarang? Jadi ini batu memang memiliki energi yang luar biasa. Ya, monggo. Jadi nanti gini aja, ya monggo. Kalau kita dia sudah membuka, betul terus-terusan nih. Jadi nanti langsung aja kita untuk mengundang mediator. Jadi nanti biar dia yang ceritakan semua yang terjadi di wilayah lokasi. Betul. Ya. Nah ini saya terus-terusan suara anjing mbak. Terus-terusan kita ya monggo dipanggil mediator. Silakan Kang Arif yang akan membantu kita. Silakan Kang Arif untuk bergabung dengan kita di sini. Jadi dirimu seperti biasa, dirimu duduk nih di batu sini aja, nggak ada batunya. Duduk aja. Tarik nafas dulu. Nanti kalau ada kebut dan lain-lain, biarkan aja alir. Nanti kamu ikuti mungkin nah gitu aja. Ya, tarik nafas dulu.
makanya kalau memang masih berat biarin dulu merem. Kamu ikutin terus apa yang dia mau ceritain, nanti kamu ceritain. Nanti biarin aja mata memang berat sekali diangkat. Nanti setelah sudah diangkat pelan-pelan bisa kok pelan-pelan. Nah, jadi kamu mau cerita apa? Asal muasal tempat ini. Buat babakan suwan ini ada simbol. Ada simbol terus? Di belakang saya itu ada Lingga sama Yoni. Oh, Lingga Yoni ya. Yang berdiri itu Lingga. Iya. Dan yang berbaring itu Yoni. Nah itu sepasang kekasih. Yang dipindahkan dari Gunung Padang. Datang ke sini. Dikawinkan. Mereka di sini. Terus? Ada hal apa lagi gitu yang terjadi di wilayah Babakan Siliwangi? Nah, dulunya ini Lebak Siliwangi. Lebak Siliwangi. Lebak Siliwangi. Sama aja sih Babakan. Terus? Di sini banyak. Kejadian-kejadian apa? Pelan-pelan. Kejadian-kejadian apa yang memang tetap diikutin energinya? Kebanyakannya banyak yang serakah juga. Serakah, oke. Karena di sini banyak banget makhluk. Makhluk-makhluk. Entah itu dari wanita yang suka ngeganggu. Sama anak-anak kecil juga. Oke. Tapi ini ada satu yang paling besar. Ajaknya yaitu mau macan kali ya, mau macan. Terus macan ini yang paling kuat energinya di sini. Dan dia raja. Raja di sini. Raja. Penguasa. Penguasa. Jangan kosong, fokus besar. Karena ini kalau dibuka begini, ini banyak yang mau masuk terus. Terus apa lagi yang bisa ikutin terus energinya. Nah, kemudian juga banyak kejadian pembunuhan juga. Okay. Banyak wanita yang dibunuh. Entah itu ada laki-laki juga yang terbunuh di sini. Kemudian yang paling suka disangkut-pautkan oleh warga di sini itu kejadian sosok anak kecil yang mana itu menjadi viral ya, ya itu bernama Uci yang tertabrak sekeluarga di tahun 1981. Dan itu sangat tragis, jadi disangkut pautkannya dengan hal-hal seperti itu ya. Sudah. Karena ini mau masuk terus pemirsa. Iya. Yang ditakutkan hal lain yang tidak diharapkan terjadi. Padahal si Uci sudah tidak ada di sini. Cuman warga-warga sendiri di sini menganggapnya itu dia, padahal makhluk lain. Dilawan. Pelan-pelan, sadar. Istighfar, pelan-pelan. Istighfar. Ini Arif, tangannya gerakin, ini Arif. Tuh, tangannya kaku dia. Iya. Nah, Arif ini Arif. Istighfar. Master badan dia. Udah jangan ini dulu, jangan. Bisa. Gimana? Nanti minum sebentar. Pusing.
pasti karena banyak makhluk-makhluk asal yang memang mau kayak ilusi gitu. Berinteraksi ya. Iya. Yeah. Mereka memberitahu tarif gitu kan. Atau seperti apa? Ya, yeah, jadi bisa memperlihatkan gitu. Iya. Yeah. Buat semuanya ini udah banyak yang lagi ngumpul ya, kita dikerumunin sama mereka di sini. Penasaran kayaknya kita mau ngapain di sini. Iya. Dan banyak banget yang pengen menyampaikan dia, karena cerita-cerita dia ikutin terus cerita semuanya. Cuman aku berusaha nahan ya biar terkontrol juga, nggak terlalu kebawa ke alam sana. Udah ya. Oke, pemirsa. Jadi kira-kira penelusuran kita banyak sekali nilai positif yang kita ambil. Okay. Tentunya balik lagi seperti berulang-ulang kali saya ungkapkan ke pemirsa, apa yang pemirsa pikirkan itulah yang pemirsa dapatkan. Betul. Tapi, nah ini ada tapinya. Kalau kita mencari yang positif, dapatnya positif. Okay. Kalau kita mencari yang negatif, dapatnya negatif. Oke? Okay? Yeah. Nah, saya yakin betul setiap ciptaan Allah Subhanahu wa taala, Maha Penguasa, itu pasti ada nilai positif. Iya, betul. Kira-kira kayak gitu. Tidak semata-mata diciptakan gitu ya. Oke. Okay. Baik. Terima kasih pemirsa, ini akhir dari penghujung penelusuran kita. Tetap stay tune, tetap pantengin channelnya kita, karena di segmen-segmen selanjutnya kita akan tetap menguak wilayah-wilayah yang ada di daerah Bandung ataupun nanti di luar Bandung bersama Kira Maulijaya dan rekan-rekan lu juga ya, Kang ya. Biasa barengan sama saya bilang sahabat metafisika. Nah, salam di luar logika, guys. 1, 2, 3, sahabat metafisika. Salam di luar logika.